depan ada segerombolan rusa, kawan-kawan. Kita tangkap satu buat dibakar nanti di sana. Sudah dapat. Apa gering apa? Apa? Oh, Pak Haji, saya. Apa mana ini kali? Jadi sebelum kita masuk ke hutan di pinggir pantai, kita akan ini dulu apa beli perlengkapan untuk makan. Kawan, saya sedang berada di channel Jampang Adventure bersama adik saya yang mengisi channel Jampang Adventure sekarang. Ini di lokasi kehujanan, akhirnya saya mencocok saja di pos penjagaan pantai ya. Ini di ujung, ternyata kita di ujung genteng, bukan di Karang Potong Cianjur ya. Salah jurusan. Ternyata kita mau ke Karang Potong Cidaun Cianjur Selatan ya, tapi ternyata salah tujuan. Tetapi apa yang penting kita lihat, betul kan, Mister Jampang? Nah, nanti kita setelah teduh, kita akan pergi ke menaik ke Cibuaya. Cibuaya ya. Cibuaya. Nah, karena di sana banyak penginapan. Kalau ini bukan penginapan ya. Karena hanya tempat ini tempat pos penjagaan. Oke, terima kasih untuk penerangannya untuk channel AI Media. Silakan off, takut baterainya habis. AI Media channel. Halo kawan. Dan ini Jampang Adventure. Wongso Galur. Wongso Galur channel. Wongso Edan. Ini kita kehujanan kawan-kawan. Lagi nunggu hujan. Ini Bakiak channel. Dan ini kawan saya yang punya channel baru namanya Kumis Klimis. Miss Klimis yang kemarin makan kopi kala jengking ya. Minum kopi kala jengking dan sekarang sehat-sehat saja. Jadi kawan-kawan bisa mencontoh ya, membuat kopi kalajengking. Jangan lupa. Terasa Pak. Mantap. Mantap, penjotannya pas semalaman. Bang Kongkro. Mantap. Juga. Sip. Dan MPU 74 atau 7? Bukan, sekarang mah jadi Holiday Kui. Oh iya, Holiday Kui. Sekarang dia nama channelnya. Jangan lupa dulu. Jangan lupa di subscribe ya. Holiday Kui ya. Ya, Holiday Kui Pak. Iya, dia hobinya berlibur terus soalnya. Oke kawan, kita sudah tiba di tempat tujuan gitu, namun tidak diduga cuacanya hujan. Tadi sebelum berangkat cuacanya cerah, tetapi pas datang ke lokasi ternyata hujan gitu. Jadi kita akan menenda saja di pinggir pantai gitu. Oke kawan, sekarang kita sudah sampai, ternyata cuacanya hujan dan tadi kita berangkat dari rumah cuacanya sangat cerah. Ternyata kita datang ke sini ke spotnya hujan kawan-kawan. Sekarang kita menenda. Membuat tenda, bukan menenda. Membuat tenda, itu kawan-kawan. Menenda biru, Desi Ratnasari. Akhirnya kita terjebak di pos tenda biru dan sekarang kita lagi ngopi bersama penjaga posnya. Oke kawan, sahabat Jampang Petur. Sekarang kami bersama Bapak Ade di sini. Sesepuh atau saudara lah, sesepuh paman. Saudara titel sesepuh mah berat. Saudara kita semua ya, karena satu daerah. Saudara aja kita. Seperti kawan-kawan ketahui, baik dari wisata lokal ya di sini maupun dari luar, mungkin ada yang bertanya kenapa ada sebuah bangunan di sini tenda biru dan kebanyakan mungkin belum tahu sejarahnya ya, kenapa tenda biru bisa berdiri ada di sini di tengah hutan di Tanjung Genteng lah, ujung genteng sebenarnya. Nah sekarang saya akan menanyakan ke kakak saya, Bapak Ade, sejarah tentang tenda biru ini. Nah Bapak Ade, awalnya ini bagaimana sejarah tenda biru bisa berdiri di sini? Gua alam bingung menjawabnya. Iya kayak Ade malah waktu tahun kan Ade tuh ya. Jadi anu nugas kena lain jelema. Bukan orang yang nugaskan jadi teh. Mun abi kata sekadang ngupar kata apa mun. Makanya lebih baik ya moto-moto aja. Jangan nanya-nanya dulu. Jangan kan kalian di TPR, di RT, di mana-mana aja gitu tidak bisa. Ya, ada istilah masih hal-hal yang tidak bisa diungkapkan ada ya. Lima tenda biru berdiri 96 itu aja. 96.
kan. Naon di dana? Ah, wau alam ulin ya di dieu. Gitu lah. Ulin kan sambil ibadah. Ulah ulin hukum udah rugi. Enggak kuat teh bakal modar. Iya. Kasabnya, Pak. Ya iya dong. Sambil ini ngelamun hayang nanya kenal lakona, ulah wae. Pantan. Ya itulah. Iya, iya. Sangat ya. Insyaallah. Mun Kang Ade mah boboraning ai nya. Orang pejabat mana sesepuh nak tu ayah sesepuh berat dia mah sarua IQ gitu. Namun sesepuh teh aduh wah gagabah tah kudu bisa melindungi kan usahana pun ka saluruh berat so, ya, berat matak ulah pati hoyonge lah urang tong bibil model RT lawan RT teh itu teh pan ti omongan jeung tetangga pasti nah kitu mah kan lebih baik urang mah ngagakeun bae ka nu kawasa la haula. Nah, dengan innalillahi. Berarti dari 96 sekarang 2021 berapa tahun tuh, Pak? Ya, kurang lebih 25 25 tahun ya. Iya. Sudah lama sekali ya. Dan alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak itu saudara mah. Ini ciri khasnya tenda biru disebut karena ya tendanya biru. Ya, tendanya biru aja. Karena di toko enggak ada yang warna lain, enggak ada yang warna merah. Biru. Ada yang biru jadi biru. Ah, biru ada kok mah laut air hijau mah yang hijau geuningan. Banyak tanda gitu, ngengkap bulan lah gitu, tanda biru. Tapi ya orang anu tahu mah sejarah dunia lain tanda biru, ngen mau kan bejakeun. Non sebab deh kurang encan. Panjang umur lah orang bukti nama. Doakeun, orang saling doakeun. Hiji saling doakeun demi kebaikan dunia akhirat. Pokoknya Kang Ade nitip, tolong jaga nama baik pribadi, keluarga dan turunan. Jangan sekali-kali punya tujuan yang kurang baik. Cek hukum agama, cek hukum agama, cek hukum umum. Umum kata tangga orang, orang. Mata kurang mah kudu saya munggu Allah, saya munggu Rasul, saya munggu jami. Insya Allah bakal selamat. Dawamkeun robana atina fid dunya. Tapi syarat kurang kudu ngalaksanakeun dia. Saya munggu Allah, saya munggu Rasul, saya munggu jami. Insya Allah sajan kurang ditungtung kurang katungtung wetan bakal selamat. Selamat aman di akhirat. Itu. Nah kawan-kawan, itulah pujangan dari kakak saya, Bapak Ade. Dan mengenai sejarah tadi tenda biru, jadi apa ya istilahnya, ada hal yang tidak perlu diungkapkan ya, tidak perlu diekspos karena ini rahasia, masih dalam perjalanan aja. Ya mungkin disebut rahasia bisa, tetapi ada hal-hal yang di luar nalar kita ya, yang tidak bisa pahami dengan logika ya. Pokoknya kawan-kawan cukup tahu saja bahwa di sini ada sebuah tempat tenda biru dan bisa ek arulin mah insya Allah kita bisa main di sini ya, dibuka ya, buat umumnya ya nggak ada dulur cahamanya beberapa orang-orang umat orang Islamnya tetangga non Islam oke okay, Kang Ade mah orang Amerika si bule kuat merek nomor telepon di rumah nak ini nomor rumah saya ini kalau udah nyampe ke California cina biar jemput sama saya di airport Bogor yang California, Bogor kecatnya. Kalau di bule kan di Kali Ciliwung. Di bere nanti dia ku ya. Ku indung tehnya hari tadi di bere teh cai teh manis, tas menom, nopo. Lancar. Bule teh. Heeh, bule teh. Jung kulup sampe. Kulup sampe. Reaksinya apa Pak di pasien? Aduh, alhamdulillah. Ngan ku ajudana nang ngomong dari bisa. Teu bisa ieu. Ajudana orang kebenaran di bisa Sunda. Penyambung ya nanti penyambung ini nanti itu dan nanti yang mawangku main si bule kikitu aneh ke good man lo tersalah waktu sekolah oh bagus nah jadi kawan-kawan gitu. Jadi bukan turis lokal saja pernah aja tuh turis mancanegara juga banyak yang datang ke sini ya dengan berbagai tujuan dan mayar ulah dari warung amal maksudnya masing-masing ya oke. Kita akan ngopi lagi bersama konten kreator yang lain nih. Ini dulu siapa ini? Saya Holiday Kui. Wah, Holiday Kui. Iya. Yeah. Ganti enggak lama? Channelnya Holiday Kui, sekarang oh, ganti. Oke. Okay. Dan ini Wongso Edan. Wongso Galur ya? Iya. Yang sudah tidak aneh lagi di dunia persilatan. Dan ini Hai. Siapa ini? Bray. Brother Ayai ya? Iya, Ayai. Ayai Media. Nah, dan ini 86 ya? Itu siapa?
Yang tengah. Bagiak channel. Bagiak. Ukar channel. Mantap. Akhirnya kita terdampar di sebuah kafe karena tadi hujan, kita tidak bisa ke mana-mana, tidak bisa hunting ikan di laut. Akhirnya kita beli ikan bakar saja dan kita makan bareng. Nanti setelah kita makan, ya kita HS karena hujan. Oke, sahabat Jampang Adventure, selamat makan, selamat menikmati, dan selamat malam. Thanks for watching. Seafood. Makan laut. Siapa mana ya? Besar. Balik sedikit. Saya balik.